Okay, so yo, hoi nun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Kali ini kita bakalan lanjutin lagi reaction Skibidi Toilet What If guys ya. Kali ini bakalan kita campur nontonnya dari channel Mamang No Cap dan juga Mamang Dider guys ya. Ada dua episode terbaru dari mereka coy. Ya, masing-masing ada satu gitu. So kita bakalan nonton kali ini teman-teman. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam reactionnya teman-teman, jangan ragu buat klik tombol like-nya. Astagfirullahaladzim. Walaui remote AC guys ya. Yap, jangan ragu buat klik tombol like-nya biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman kalian yang pengen ngelihat seperti apa What If kali ini. Dan subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan video seru lainnya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngeklik like, share, dan subscribe. Langsung aja kita ke reaction-nya. Let's go. Okay, what if pertama kali ini bakalan kita mulai dari Mamang Dider teman-teman ya. What if Astro Scorpion kill G Toilet in Skibidi Toilet 72? Bagaimana jika Astro Scorpion itu membunuh G-Man di episode 72 Skibidi Toilet teman-teman ya? Let's go coy. Berarti di sini dia menang guys. Gak sempat Astro Juggernaut nolong ya. Ya karena beliau menang gitu, ngapain ditolong ya? Yo. Wah, Mamang Dider mah grafiknya jangan diraguin guys. Dibilang Mamang Boom juga ini percaya saya. Saking bagusnya ya. Wah, ditangkap. Okay. Jangan-jangan ini klipnya Mamang Boom. Bukan guys, bukan. Buatan dia sendiri kayaknya ya. Langsung diserang. Okay. Gimana guys cara si Astro Scorpio menang? Oh, berarti dengan tidak menyedot laser atau kekuatan G-Man itu ya? Jangan ke distract, jangan ke distract. Nah, menang nih dia guys. Okay, ternyata itu guys penyebab dia menang ya. Mampus kau. Pengalihan dari si G-Man gak mempan guys. Jadi bisa selamat beliau ya. Let's go. Nah, di unboxing. Mokat G-Man guys. No. Aduh. Kalau G-Man mokat sih guys, kita yang dalam bahaya guys. Astro makin kuat ya. Nah ini, jangan disedot. Ay, disedot juga guys. Koplak. Yang satunya jangan disedot. Ditangkis. Nah, G-Man. Wah itu mah bisa meledak itu. Kuat banget, sampai hijau energinya woy. Wah, ditangkap sama si koplak. Udah jelas. Kenapa di what if-nya ada ini, guys? 10 12 4 juga ya. Marah dia, bro. Red smoke ya. Dipecahin. Mokat Commander guys. Well done. Auto naik pangkat sih dia guys. Gila sih. POV ditangkap. Maaf atas keterlambatannya katanya guys. Berarti dia mohon maaf karena agak telat ngebikin what if-nya ya. Lah kok bang, kenapa di tempatnya Mamang Boom nih di episode 77 part 3? Nah, saya pengen liatin sesuatu teman-teman. Jadi di sini ya, kalau misalkan teman-teman ke deskripsi itu ada storyboard help by No Cap SFM. Yap, nanti kita bakalan nonton dari channelnya Mamang No Cap SFM what if-nya teman-teman. Kenapa saya pengen liatin ini? Ya, karena Mamang Boom ini episode 77 part 3 yang episode yang story-nya itu keren banget itu dibuat sama Mamang No Cap, guys. Harusnya
di tempat Mamang No Cap sendiri itu keren juga teman-teman ya, what if-nya coy. So kita bakalan lihat seperti apa what if-nya teman-teman. Oh ya, BTW storyboard itu kayak semacam alur cerita gitu teman-teman. Storyboard itu kayak semacam papan alur cerita gitu guys ya. Nah itu yang ngebuat Mamang No Cap guys. Ya bareng sih sama Mamang Boom gitu guys. Intinya Mamang No Cap ambil Adil dalam episode 77 part 3 gitu guys. So ya harusnya di sini bakalan GG teman-teman ya. Let's go. Kenapa nih? Scream from Stick. Wah, ada teriakan Mamang Stick juga di sini guys. Oi, baca judul dulu oi. What if Titan Cameraman will die in episode 73 part 1? Bagaimana jika Titan Cameraman itu meninggal di episode 73? Emang di episode 74 gak meninggal ya guys? Yo. Kenapa rasit woi? Oh, ini episodenya ini. Emang sempet kena guys, tapi ntar copot ya. Dibakar. Terus kenapa beliau bisa meninggal? Iya bener, ini suara teriakan Mamang Stick ini guys. Wah, si Otot. Dibakar juga guys si Otot guys. Meninggoy Otot woi. Aduh, kena. Aduh, sakit tuh guys. Serang lagi, serang lagi. Gila, Jimin ngamuk bro. Habis-habisan guys dia ngelaser. Diserang balik, mampus kau. Ngamuk woi. Asli guys. Red Smooth Jimin woi. Tapi gimana cara Titan Camera meninggoy? Udah meninggoy dia tadi guys. Gara-gara serangan Jimin kayaknya ya. Gila ini episode epic sih memang guys. Yo, shieldnya bro. Bullet shieldnya guys. Di hujan ini pun gak mempan guys ya. I will survive. Aduh sekarat guys, Titan Camera guys. Kena guys. Ke Titan Camera malah kenanya woi. Oh karena ininya, lensanya rusak. Lah, marah. Malah Titan Camera yang meninggoy woi. What are you doing, Titan TV man? Malah friendly fire, guys. God damn it, bro! Malah meninggoy, guys. Titan Camera, guys. Gara-gara Titan TV man ya. Wah, kalau kayak gitu sih, langsung muncul itu banyak teori. Titan TV man, pengkhianat.